Selamat pagi guys, saya sekarang berada di jalan Pasar Murni Sari ini. Saya mau pinjam-pinjam mas penjual odading ini mas ya? Odading ini. Selamat pagi mas, dengan siapa mas? Kadek. Mas Kadek, asal mana? Bali mana? Karangasem. Karangasem. Udah mengeluh di ini? Udah 2 tahun. 2 tahun. Masya Allah. Ini gimana, belajar di mana ini? Biasanya kan orang Jawa. Iya, ada bosnya. Oh gitu. Oh yang masak bosnya? Yang masa saya bosnya tinggal gini nak terus. Oh gitu ya. Ah untuk sementara gimana penjualannya? Sekarang lumayan ya. Ya kita bersyukur ya. Biar cepat anu. Anu bangkit biar Bali bangkit teleponnya. Harapan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Bali cepat gini. Pulih kembali ya seperti dulu ekonomi ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih atas penjelasan Mas Kade ini. Dia penjual odading ini bagi masyarakat yang mau menikmatin odadingnya ini dengan harga berapa Mas satunya? 1000-an. 1000 ya guys ya. Jangan lupa ya mampir di singgah di pasar apa? Pasar Sari Murni. Pasar Sari Murni ini di Jalan Kebunbo ya. Nah, cuma kita mau cek nih situasi di depannya Mas Kade ini. Nah, ini roti goreng atau cak kue ini ya, jangan lupa ya ini sebutannya odading ini lihat situasi di pasar nah ini banyak sekali ini para pengunjung ini nah ini nah oke gitu ya mas ya, terima kasih atas penjelasan mas Kade ini, mudah-mudahan usahanya ke depan lancar ya mas ya. Jangan lupa untuk singgah di menikmati odadingnya ini dengan harga 1000 rupiah ini untuk masa-masa ini kita sebagai jurnalis ingin mengangkat para pedagang dan untuk mempromosikan di channel kami dari Suyanto Lokadewata News, jangan lupa subscribe ya guys. Dan ini saya hanya ingin mengangkat para perekonomian Bali ini sangat lumpuh semua ini, para pengusaha kolaps semua, dan kita memberikan semangat untuk bangkit lagi Bali. Oke, sampai jumpa lagi guys dari reporter Lokadewata News Pulau Dewata dari Suyanto.